Pemerintah Kota Parepare menggelar peringatan Nuzulul Quran dengan hikmat dan penuh makna. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Parepare Muhammad Husni Syah menekankan pentingnya momen ini sebagai komitmen untuk merenungi hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Peringatan Al-Quran ini merupakan momen yang tepat untuk kita jadikan sebagai media untuk mengambil hikmah serta banyak pelajaran, mengingat begitu banyak pesan yang telah disampaikan oleh Al-Quran yang harus kita representasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada panitia pelaksana, saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Acara peringatan Nuzulul Quran yang dilaksanakan di Masjid Terapung ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Forkopimda, instansi vertikal, Kementerian Agama beserta jajarannya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Brigif Badik Sakti, dan Yon Brimob, pengurus Masjid Terapung serta pejabat tinggi lainnya seperti Kepala Bagian Setdako, Camat dan Lurah Sekota Parepare. Peringatan Nuzulul Quran tidak hanya menjadi momen refleksi keagamaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkokoh tali silaturahmi antar instansi serta meningkatkan kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Parepare. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk menjalankan ajaran Al-Quran, pemerintah Kota Parepare berharap agar keberkahan dan kemajuan terus menyertai setiap langkah yang diambil demi kesejahteraan masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan.